Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadiri penanaman mangrove yang menjadi salah satu rangkaian acara KTT G20 Bali. Biden sempat terlambat hadir karena harus rapat darurat usai kejadian rudal di Polandia. Ada sejumlah momen menarik saat kedatangan Joe Biden, yaitu saat The Beast sampai di lokasi acara dan Joe Biden turun dari mobil sebelah kanan. Padahal pintu sebelah kiri sudah dibuka oleh sang ajudan. Selain itu, saat menaiki tangga, Joe Biden sempat tersandung. Untungnya Presiden Jokowi yang saat itu menyambutnya dengan sigap menolong Joe Biden. Acara ini digelar sebagai bentuk kepedulian negara G20 terkait perubahan iklim. Indonesia harus berkontribusi karena memiliki hutan mangrove yang cukup banyak. Sebelumnya, Presiden Joe Biden mengaku terkesan dengan keindahan Pulau Bali, tempat diselenggarakannya KTT G20 ini. Biden bahkan mengaku betah di Bali dan tidak ingin pulang. Dalam pertemuan tertutup di hari pertama puncak KTT, Presiden Jokowi menyinggung soal krisis yang tengah dihadapi dunia. Perang Rusia-Ukraina dan krisis iklim berdampak pada ketahanan pangan dan energi. Pertemuan para kepala negara ini berlangsung tertutup setiap sesi. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.